golongan saya masuk komando adalah cabaran. Cabaran dan kerja komando tu. Maksud dia tak? Maksud dia gini, cabaran itu askar biasa pun askar juga, tapi dia ni lebih apa orang kata lebih mencabar kita punya keupayaan kita sebagai seorang askar dan disiplin yang tinggi lah kan, komando ni. Okey, macam mana maksud tuan, apa komando disiplin yang tinggi tu pun maksud dia? Okey, disiplin tinggi ni tak semestinya kita hormat tabik spring sebagainya. Okey, disiplin yang tinggi ni maknanya kita kawan macam biasa, anggota bawah dengan pegawai kawan sama macam, tapi bila sampai tamat masa kerja kita on kerja masing-masing. Tak perlu kita beritahu, kita beritahu sekali ya dia dah tahu dah apa nak buat, nak buat apa. Tak payah kita nak tunjuk orang kata apa, tunjuk macam ni, buat macam ni, dia dah tahu berapa buat, apa nak buat sebagainya. Segala tu dia dah, orang kata tak payah kita nak ada toke di belakang tunggu ya. Dia boleh buat sendiri ya, kerja dia. Pegawai dengan anggota sama-sama buat kerja? Sama-sama buat kerja. Sebab apa pegawai kena buat kerja sama-sama tuan? Sebab okay, dalam komando ni kita basic sekali semua dulu ni. Basic sekali. Jadi seorang pegawai tu dia orang kata dia kena contoh pada anggota bawah dia. Dia bukan hanya boleh memerintah ya, dia boleh buat sekali. Okey, saya kutkanlah yang tuan tanggung ayam. Rumah anggota tak ada ayam kan? Ya. Yeah. Oh, tu rumah siapa tu tuan? Saya rumah anggota saya korporal tak saya. Korporal. Ha. Macam mana tuan boleh bawa ayam tanggung tu tuan? Ya, tuan boleh suruh orang ya. Boleh, tapi kita sebagai seorang ketua, dia adalah anak buah saya juga kan? Dia juga macam adik saya, macam anak saya. Macam saya, bila saya dalam squadron ataupun saya dalam troop, anggota bawah saya ni saya tak anggap sebagai anggota, saya anggap sebagai adik-beradik saya. Satu yang pertama kali dapat kepuasan dalam ketenteraan lah. Kepuasan dalam mananya sini, kalau askar biasa dia hanya menembak bila masa apa, menggunakan peluru hidup bila masa latihan menembak saja di lapas sasar. Tapi semasa saya dalam komando ni, setiap latihan menggunakan peluru hidup, menggunakan apa ni, bahan letupan, itu yang buat kata kepuasan ni. Dan juga operasi-operasi yang lebih mencabar lah kata. Kalau dalam komando ni kita selalu bergerak dalam RKK, ronda kurang kecil 5 orang kita bergerak kan. Jadi mana dia, kitalah ketua, kitalah apa ni sebagai peninjau depan, kitalah juga sebagai ketua sebagainya. Jadi kepuasan tu kita tak bergantung pada orang lain, kita berlibat sama-sama dengan anggota bawahan. Anggota trupa tu jadi peninjau, cukup masa tukar, saya pegawai pula jadi peninjau depan. Okey. Sama-sama kita. Benda tu mungkin saya dengar tak dapat dalam pasukan-pasukan lain lah. Dalam komando. Setiap kawan macam ni. Ada sekali satu operasi saya dengan Sarjan Karim. Pasal tu saya bau lagi, letnan muda. Bau keluar, bau habis komando. Dan kami buat operasi kawasan Pahang. Satu ketika buat operasi tu, saja dapat semasa saya ni hantar C-trap. Sepatutnya anggota semboyan, tapi kita tukar-tukar, lalu kita buat multi skill tukar antara satu sama lain, tak bergantung pada anggota semboyannya. So pada petang tu saya hantar C-trap. Adjutant cakap saya dengan dalam radio set tu, maklumkan pada saya bahawa Sarjan Karim ni dia kena keluar kerana anak dia jantung berlubang, nak operate, nak tanda tangan untuk operate, diminta keluar lah. Saya beritahu pada Sarjan Karim, Sarjan, ni saya dapat berita daripada adjutant ni, Sigal, meminta Sarjan untuk keluar, pergi ke LP. Saya ringkan Sarjan ke LP untuk tarik keluar sebab anak saja ni jantung berlubang dan perlu untuk ditandatangan doktor untuk buat pembedahan. Saya tak tangka jawapan dia, tuan, dia kata, kalau kita masuk 5 orang, kita keluar 5 orang. Tak ada kurang, tak ada lebih. Saya pun siapa tak sayang anak, saya sayang anak saya, tapi saya lebih rela berdagang ni dalam hutan ni bersama tuan untuk meneruskan operasi.
Okey, untuk tu saya sendiri cakap, dia sendiri minta saya, dia sendiri cakap dengan ejen, minta ejen tanda tangan bagi pihak beliau untuk operasi tersebut. Untuk operasi anak dia, operasi anak dia tu. Gitulah. Saya ingatlah habis. Habis kami operasi keluar, anak dia selamat untuk ni operasi lah. Begitu kuat dia siakawan tu masuk lautan, walaupun kata keluarga kan, anak ni pun nak operate, tapi sebabkan kita satu LKK, contoh yang dia tunjuk tu sampai hari ni saya pegang dalam saya punya kata prinsip saya sebagai seorang komando tu, sampai hari ni saya pegang, sampailah saya tamat perkhidmatan, pasti saya pegang lagi prinsip tu, setia kawan pada kawan-kawan tu. Belakang ya, family tu kira belakang lah kata, kita sama-sama dalam tugas tu, kira tugas utama kan. Saya tak jumpa lagi dah orang macam tu. Saya ada dua insiden, satu orang lagi saya insiden dia, saya punya budak seorang lagi private trooper Ibrahim. Saya masuk operasi dengan dia satu bila petang aja sebelum stand tu, dia termenung ya. Air mata dia meleleh. Saya tanya dia pasal apa. Hari pertama saya tengok lah. Tapi hari kedua saya tanya dia pasal apa. Rupanya dia kata isteri dia baru meninggal seminggu lahirkan anak. Dia masuk operasi dah. Dia ketika tu, masa tu, dulu ni, dia ni anggota semboyan. Dulu ni masa dia masuk komando, nak pergi kursus semboyan dekat unit semboyan, setahun seorang je, setahun dua orang je satu unit tu. Susah. Jadi dia tak ada pengganti. Setiap kali operasi dia ni, dia akan pergi, dia akan masuk. Jadi kebetulan tu, ketika tu dia, isteri dia meninggal baru seminggu dah masuk operasi. Anak masih merah lagi kan, tak ada siapa lah, ya. Dia bagi kat mak dia jaga, dia masuk operasi. Isteri apa, kesedihan isteri dia meninggal tu masih lagi ada lah hati dia, titik mata lagi. Itu, tapi demi tugas dia tetap bersama dengan saya juga. Tuan terang. Okey. Saya okey, tentukan badan saya selamat apa, sihat. Okey, pertama sihat, sembahyang ingat Tuhan lah. Okey, sembahyang, badan sihat, dapat mengerjakan apa amal-amal kebaikan itu ialah. Tak ada kata nak kaya pun tak ada lagi. Janji sihat lah kata. Pesanan tuan. Okey, saya ada 2-3 pesanan lah. Yang pertama sekali, ingat asal-usul kita. Sebelum kita masuk askar dulu, kita adalah orang awam. Sama seperti orang awam biasa ni. Kan? Sama. Okey, ketika kita mohon askar tu, tak kira sama ada kita minat ke ataupun pilihan askar ni sebagai pekerjaan yang terakhir, tapi kita jadi sebagai seorang askar kan ni dalam komando, kita akan masuk rekrut dulu. Semasa kita nak pergi rekrut tu, keluarga kita hantar dengan penuh harapan. Dan kita pergi latihan rekrut bagainya, tunang kita pun hantar kita pergi rekrut bagainya. Lepas tu kita tamat sama-sama, semua gembira kan. Okay, keluarga kita gembira atas kejayaan kita sebagai seorang askar tamat sebagai rekrut ataupun pegawai sebagainya. Dan kita masuk unit. Bila masuk unit, di situlah kita kena jaga kita punya apa orang kata asal-usul kita tu. Jangan kita terlupa daratan asal-usul kita. Sebab kebanyakannya selepas masuk unit ni 2-3 tahun setahun baru lupa dengan asal-usul kita. Asal dari mana kita datang. Contohnya dulu di kampung kita susah kan, yang bantu kita mak bapak kita bagi duit. Sekarang ni kita dah ada duit, tak perlu pun kepada mak bapak kita, sikit pun tak perlu. Adik-adik kita, nenek kita ke siapa perlu, saudara-saudara kita yang perlu duit, kita tak perlu pun. Tapi masa dulu ni, dia orang ni lah bantu kita kan. Lepas tu yang kedua, kita buat kadang-kadang bila masuk askar ni dah dapat duit banyak, allowance banyak, kita lupa daratan. Kita beli handset yang mahal-mahal, tapi tak ada apa pun kita guna handset tu. Hanya nak cakap dengan SMS je kan. Apa, lepas tu tukar kerja handset baru, jual handset ni, beli handset baru. Kita beli motor besar, yang kereta besar yang tidak ada orang kata apa,
keperluan sangat, perlu tak perlu sangat kita ada benda tuan. Kita mungkin lah pakai kereta tapi taklah perlu sampai nak kereta yang mahal-mahal sangat kan. Tumpuan kita banyak tu, sepatutnya patut kita simpan duit tu untuk masa depan kita kan. Sebab dalam komando ni kita tak tahu kita punya kecederaan macam mana, sebab latihan yang keras kan, terjun free fall, menyelam, menembak CQB, mungkin berlaku kecelakaan yang buatkan kecacatan pada kita. Jadi benda-benda tu kita ingat, kalau tak ada duit tu ni, kerajaan bantu, bantu juga. Tapi kita nak survive kita ni, mesti ada orang kata sedikit wang lah untuk kita survive ni kan, untuk bantu kita. Yang kerajaan bantu sampai bila kita nak harapkan bantuan. Lalu benda-benda tu kena ingat lah tu. Kalau lah bagi peringkat bawah lah kan, kalau dia potong satu bulan RM50 dalam apa LTAT, Lembaga Tabungan Tentera, Koperasi Tentera tu pun jangan kacau. Potong pejam mata je orang kata kan, jangan sentuh duit tu. Bila dia pincin, insyaAllah tak kurang pun RM1,000 dia ada dapat tu. Dia pincin dia tamat pejam mata tu ni, RM1,000 dalam tangan dia. Jangan, tapi jangan kacau lah bila kita simpan, jangan kita ambil dividen. Lupakan dia tu, lupa, biar je. Potong. Selama 21 tahun dia berkhidmat tu, insyaAllah dia berhenti lah sekarang ni. RM1,000 dalam tangan lah kata kan. Itulah kita lebih. Kemudahan lain pun ada banyak lah kawasan tentera tu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, disiplin. Disiplin ni bukan maknanya kita tabik spring. Tabik spring tu, banyak disiplin ni kan. Contohnya baris pagi, kita 7.30 lah baris kan. Bercukur kan. Jangan kita nak ikut Mak Saleh tak bercukur. Dia lain, kita lain. Dia ada cara dia, kita ada cara kita kan. Sebab dia berdisiplin ni, kita orang kata akan memupuk kepatuhan kita pada pemerintah, ketua kita. Disiplin ni. Contohnya kalau kita tak percaya, kita tengok kalau dalam perang Hud kan, Nabi kata, engkau geng-geng pemanah, kau duduk di bukit ni, kau jangan bergerak mana kan. Apabila geng-geng pemanah ni tengok orang dah lari, musuh dah lari, banyak harta tinggal, dia lari turun. So kali Al-Walid naik pada bukit tu, serang balik. Macam tu lah keadaannya. Orang yang tak disiplin, kita dah menang dah. Dah menang dah perang tu. Dan kekalahan tu patah balik pada kita sebab kita tidak berdisiplin. Macam tu juga dalam organisasi kita ni kan. Kalau kita tak disiplin, habis. Apa pun jadi, walaupun macam mana pun baiknya perancangan kita, planning kita, dia tak akan berjaya lah. Okay. Kerja tentera ni, perkhidmatan tentera ni, satu perkhidmatan yang orang kata memerlukan komitmen. Tak kira lah sama ada lelaki ke perempuan dalam tentera ni, dia perlukan komitmen yang tinggi lah. Okay, pengorbanan. Dia bukan kerja-kerja macam kerja kat luar tu kan. Dia komitmen tinggi. Bila kata arahan kata pergi, kau kena pergi lah. Tak kata tak boleh nak pergi sebagainya. Okay. Jadi orang kata berfikir tu lah sebelum masuk askar ni. Jangan kata saya minat. Tapi bila dah masuk askar tu macam ni keadaan dia, itu yang menimbulkan banyak masalah ni kan. Beza dia askar dengan orang awam ni. Askar pakai uniform, orang awam pakai uniform kan. TNB pun pakai uniform, kerja mas pun pakai uniform, askar pakai uniform. Tapi askar ni lebih perlukan, lebih banyak perlukan pengorbanan daripada yang hak tadi, yang malu tadi, orang kerja awam ni. Okay. Dia kadang-kadang tinggal family, kadang-kadang pergi operasi, belum tahu lagi kadang-kadang pergi latihan pula mencabar untuk menentukan kesiapsiagaan diri yang kita sebut untuk menghadapi musuh yang akan datang. Kita tak tahu musuh kan. Jadi benda-benda ni kita tak boleh jangka. Kita punya orang kata, walaupun kita ada orang kata langkah-langkah keselamatan, tetapi kecelakaan mungkin boleh berlaku bila-bila masa. Berbeza dengan orang awam, dia macam TNB, dia kerja juga TNB, tapi kemungkinan untuk berlaku sesuatu malapetaka tu kurang daripada yang askar ni lah. Contohnya macam terbalik grenade, kita menembak peluru hidup, kita buat latihan, terjun free fall, menyelam, macam-macam boleh berlaku. Kalau silap sikit, kecelakaan akan berlaku.
So macam itulah keadaannya. Kita perlukan pengorbanan yang tinggi dalam tentera ni. So satu kejaya yang menarik, orang kata mencabar kan, yang tak ada dengan apa kejayaan-kejayaan apa kejayaan-kejayaan lain. Tapi memerlukan pengorbanan yang tinggi dan komitmen yang gitulah daripada diri individu, bukan tekat minat saja. Okey, saya apabila saya berjalan melalui highway, saya nampak bukit-bukit, gunung-gunung tu, saya rasa puas hati lah. Saya adalah sebahagian daripada anggota orang yang apa yang memberi keamanan pada negara Nanyan, bersama dengan askar-askar yang dulu-dulu ni. Saya adalah sebahagian sambungan daripada orang, saya ingatlah tamatnya apa pemberontakan ini. Okay, kita dapat tengok ramai pembangunan, banyak pembangunan naik disebabkan keamanan. Ya, keamanan yang kita kecapi lah hasil daripada saya, usaha saya. Anggota-anggota yang dulu-dulu pada saya ni, anggota-anggota ni selepas saya tinggallah komunis tu, meletakkan senjata lah. Itu yang saya puas hati lah. Yalah kan, saya macam ni, saya buat kebun, saya ikut setara askar juga. Okey, selama 38 tahun saya duduk askar ni, saya habis sekolah saya masuk askar. Saya susah nak buang dia punya, orang kata, tabiat. Rutin, tabiat dia tu. Jadi saya gunakan tu untuk kebaikan saya. Contohnya, sekarang ni saya buat kebun, bangun pagi saya kebun. 7:30, macam mana perit dulu, saya keluar 7:30, saya dekat ladang, saya dekat kebun saya ni. Saya buat kerja saya. Jadi maknanya macam mana saya periklah pagi-pagi, saya tengok pokok saya. Macam tu juga masa saya perik pagi dulu pun saya check anggota. Saya check anggota kan, tengok kau cukur tak cukur, kau sihat tak sihat. Sama je saya tengok pokok kan, pokok saya ni sihat tak sihat, ada ulat makan tahu, makan ulat kan sebagainya. Jadi macam tu ya. 7:30 tetap saya keluar dari rumah, keluar dari rumah datang kerja lah. Jadi maknanya saya tak ada menunggu tidur lagi. Tak ada lah kata. Itu saya ambil apa sistem askar tu ikut ke dalam, letak ke dalam apa situasi saya dalam sekarang. Sekarang ni orang awam, jadi orang awam. Saya gunakan apa yang saya ada dalam askar ni untuk jadikan sebagai orang awam. Break pagi, makan pukul 10:30 tu break, makan nafi break. Sama juga 10:30 lepas saya penat kerja tu saya minum kan. Pagi-pagi dah perlu PT, memanglah patut. Pagi-pagi dulu kita berlari PT, sekarang ni saya angkat air, mencangkul, peluh juga. Jadi saya guna tabiat tu untuk nak selarikan dengan hidup saya sebagai seorang awam kan. Okey, isi saya banyak banyak korban lah, banyak sabar kan. Ingat saya baru kahwin seminggu ya, saya dah pergi operasi lah. Saya dah tinggal dia lah, saya pergi operasi. Lepas tu 2 bulan kemudian saya balik, saya diposting ke Cameron Highland. Orang-orang kat Kuala Kubu, dia orang-orang isteri saya cikgu. Jadi dia tak boleh lah nak ikut. Dia suri, kalau suri rumah tangga tu boleh ikut ya. Tapi dia cikgu, susah lah nak pindah ke sini kan. Jadi bila saya duduk kat Cameron Highland, saya sebagai orang bujang, dia pun duduk bawah yang bujang. Kadang-kadang bila ada bawah apa weekend ke, nak weekend pun tak boleh juga nak turun lalu kan, sebab di atas sana tak ada siapa. Jadi kat atas sana 2 orang je pegawai. So kalau ada pegawai tu boleh tukar, okeylah saya turun ke bawah, belilah weekend sebagainya. Dan kadang-kadang saya pergi khusus kan, tak dapat lagi nak jumpa dia. Lepas tu bila habis tu saya, bila saya posting dia ke bawah Kuala Kubu, tak lama kemudian saya pula di posting pula ke Sungai Udang, lagi jauh daripada Kuala Kubu ke Sungai Udang. Banyak masa yang dia kesorangan lah. Lepas tu hari raya, kena standby. Saya ingat saya banyak kali standby hari raya ni, daripada saya, daripada skuadron X-ray Alpha, X-ray skuadron X-ray Alpha dari 22 Komando Zulu Alpha. Lepas tu saya posting ke Skuadron Zulu 21 Komando. Lepas tu saya posting ke
cawangan apa sorry ke SPK Tuan Baru Khas. Lalu saya standby, dan dia alternate. Tapi saya bila saya masuk ya, kena giliran saya. Macam tu juga masa standby dalam menyelam pun, bila hari raya pun kita standby menyelam juga, alternate dengan MPB SPK dengan MPB alternate tu. So banyak kali lah yang kami, saya miss raya dengan family lah. Anak-anak saya pun dah faham kalau bapa tak ada ni, memang dia standby lah. So kalau macam nak balik raya je, saya akan panggil maipah je. Wah, bayar duit teksi dia datang ke, duit bas dia datang ke rumah saya, bawa anak, anak bini saya balik kampung lah. Bagi duit kat dia, macam tu lah. Saya standby macam biasa lah. Kita tak boleh, kita nak, yalah dia nak dengan selalu kan, isteri nak dengan suami. Tapi kadang-kadang bila kita kerja macam ni, standby ni, kadang-kadang kita tak boleh balik rumah. Kita duduk kat camp sama juga, baik dia balik kat rumah kan, boleh raya dengan keluarga, keluarga-keluarga dia dan sebagainya lah.